Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi guys, para sahabat youtuber dan para sahabat subscriber dan para peternak-peternak kambing dan peternak-peternak domba yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Di sini di pagi hari ini saya berada di pasar lokal daerah Kediri, daerah Mojo. Di sini mulai nampak mulai banyak kambing-kambing maupun domba-domba. Nah, ini guys, banyak sekali guys. Di pagi hari ini banyak yang dicari, banyak yang jantan-jantan, bakalan-bakalan maupun cempe-cempe yang banyak dibeli para peternak-peternak maupun orang-orang kampung. Sebelumnya kita doakan semoga para sahabat youtuber dan subscriber semoga diberi rezeki yang banyak dan diberi kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ya guys, kita melihat dulu kambing-kambingnya guys. Di depan saya ini ada kambing babon sama anaknya. Babonnya kepala hitam, jenis Etawa, anaknya kepala merah. Anaknya betina. Tinggi badan indukannya sekitaran 75 cm sama anaknya umur sekitaran 2 bulanan. Ini. Kalau di depan ini, kalau ini jumbo ini tinggi badan sekitaran ini besar panjang. Ini utara jenis Etawa. Ini tinggi badan sekitaran 80 cm. Ada cempe jantan-jantan umur sekitaran yang besar ini umurnya sekitaran 5 bulanan 6 bulanan. Yang kecil ini yang kepala hitam ini umurnya sekitaran 4 bulan. Jantan-jantan. Ini jenis Jawa Randu yang kepala merah ini 2 ekor minta 2.500.000 boleh niku. Kalau ini jantan umur 3 bulanan kepala hitam ini harga sekitaran 1.100.000 jantan. Harga cempe-cempe mahal, masih tinggi ya. Ini ada cempe jantan di badan sekitaran jantan di badan sekitaran 40 cm sama warna coklat. Ini jenis Jawa Randu, ini Jawa Randu jantan-jantan 2 ekor pemiliknya minta 1.900.000 boleh nih jantan-jantan. Ini warna jawaran, jenis Jawa Randu, ini Jawa Randu. Oh ya guys, ini ada lagi tawar menawar betina warna jerapang miliknya Pak Gondrong, minta 1.600.000 masih ditawar 1.350.000.
itu modul salah badan saya apa barang. Di sini ada cempe-cempe bakalan jantan-jantan. Warna jerabang ganteng-ganteng seperti pemiliknya Pak Sihab. Lantik kondang sedunia. Amin. Nah, ini jantan-jantan jenis Jawa Randu asli ya. Tinggi badan sekitaran 50-an cm. Minta berapa Pak Sihab? 3 juta. Minta 3 juta boleh nego los. Ganteng-ganteng, guys. Tak kesele. Nah, ini itu yang punya lah, Pak Sihab. Nah, ini, guys. Jawa Randu asli. Guys, di sini ada kambing antik, guys. Kaki tiga. Jenis Senduro. Umur sekitaran 3 bulanan. Ini guys, kakinya 3. Kasihan guys. Ini harga kambingnya minta 250 bulu nuku. Ya, kasihan guys. Jenis Senduro. Larutan. Yang punya Pak Beto. Yang punya inilah. Larutan penyekat kaki tiga itu. Yang punya. Minta. Jantan warna total hitam dan putih. Jantan tinggi badan sekitaran 45 cm. Jenis Jawa Randu, tapi ini kepalanya agak bagus. Posturnya juga agak bagus jantan. Pemiliknya minta harga 1.300.000. Di sini harga bakalan sangat bagus. Masih stabil, masih bagus harga di sini jantan-jantan bakalan seperti ini. Ya guys, kalau ada yang minat cukup dihubungi nomor via saya atau di kolom komentar di channel saya Arif Family 12. Ya, di sini ada jantan umur sekitaran 5 bulanan. Kepala merah jenis Jawa Randu turunan ya. Ini harga sekitaran 1.700.000 bakalan jantan. Ini ada betina warna jerabang, betina tinggi badan sekitaran 55 cm sama hitam. Dua ekor burungan, harga burungan 1.500.000. Saya ngomong diwit ikam. Biasa Pak Par, biasa kata-kata hari ini apa Pak Par? Itu juragan sapi Pak Supar. Nah, itu orangnya. Nah, itu Pak Muko lah. Itu pendekar dari Gua Hantu ya lah. Mas Boy. Ya, ini ada jantan warna hitam, gemuk ini guys. Ini jenis kambingnya jenis Jawa Randu asli. Nah, ini. Di badan sekitaran 65 cm. Gemuk ini guys. Ini jenis Jawa Randu harga sekitaran 1.800.000. 1.800.000 boleh nego. Wah, di sini harga bakalan jantan-jantan masih sangat tinggi. Seperti kepala hitam ini jenis PE. Ini jantan sekitaran umurnya 5 bulanan, 6 bulanan, tinggi badan sekitaran 60 cm. Ini harga sekitaran 1.800.000. Boleh nego.
Iya. Ireng? Jek ure pakir, jek gelem jeng gelem waras, tapi mlakune rada yut-yut. Iki lemu pakir. Lemu. Ini sudah waktunya siang, orang-orang pada pulang semua. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus videonya di channel Hari Family dan subscribe dan like dan komen. Sudah pulang semua para pembeli-pembelinya dan penjual-penjualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.